Hari ini bosku, kita lagi ada job bos, lagi ada job mau membawa sidat ke Jakarta bos. Ini saya berada di lokasi budidaya sidat yang ada di desa Tawang Sari, Blok Tegur, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Armadanya sudah siap bos. Nanti kita lihat seperti apa sidatnya bos ya. Pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe nonton video sampai selesai. Oke bos. Ini banyak. Tuh kantong plastik yang untuk membasuh, kantong plastik untuk membasuh sidatnya bos, dikasih air supaya sidatnya bisa berenang walaupun menempuh perjalanan jauh bos. Ya karyawannya wong lokal kabeh bos, ini karyawan wong adu-adu. Ini termasuk pemberdayaan bos, pemberdayaan masyarakat sekitar. Adanya budidaya sidat di desa Tawang Sari, masyarakat Tawang Sari sendiri bisa ikut bekerja bos. Penampungannya dikasih super biar airnya dingin, makanya supaya tak tidak ditaruh di bak ini bos, nggak merontak, nggak tidaknya jinak. Nah, itu tabung oksigennya bos, tabung oksigennya pun sudah disiapkan. Ya, kalau nggak dikasih oksigen nggak bakalan kuat bos menempuh perjalanan yang jauh. Ini mau dikirim ke Tangerang ya, ke Jakarta. Tangerang, perjalanan dari sini ke Tangerang kurang lebih 4 jam, 4 jam lebih lah. Kalau nggak dikasih oksigen, kemungkinan saat nyampe di lokasi sidatnya pada koit, makanya itu dikasih oksigen biar sidatnya saat nyampe di lokasi cepat. Itu yang kasih air sudah disiap-siapkan bos, supaya saat sidat diangkat dari kolam langsung dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diisi air. Kita dalam rangka karantina penanganan jiwa. Yeah.
Pak, ini ikannya lembut sekali. Harusnya orangnya lembut sih, Mas. Karena lemu-lemu aja, bos. Saya lemu-lemu bahasa Losari, bos. Losari Cirebon, ya, bahasanya lemu-lemu. Kata orang Jakarta, gemuk-gemuk. Sikapnya tuh. Karena sikapnya tuh dikasih umpannya umpan pelet, bos. Kisaran terang bulan ke sebesar kayak kanan. Telung tahun. Berarti sidat ceret ya, telung tahun. Nah bos, guyon bos. Katanya sih ukuran segede ini kurang lebih tapi biara semenjak kecil itu sampai segede ini. Kurang lebihnya 15 bulan atau 1 tahun lah. Prosesnya lumayan lama bos. Ini seperti ikan bandeng. Kalau ikan bandeng 5 bulan atau 6 bulan bisa dipanen. Kalau sidat beda bos. 1 tahun setengah atau 15 bulan juga ukurannya masih segede itu bos. Belum terlalu besar. Sinyeroki manwakrun gue bos. Sinyeroki sidat nih dalam kolam gue manwakrun. Sing angkat waring yang berisi sidat mandap min sama omongan sakri. Wis perangkat tua, wis perangkat sudah selesai bos, sudah diikat semuanya, ini sidatnya tuh, sidatnya sudah ditutupin terpal dan sudah diikat siap untuk meluncur ke lokasi bos.